Maaf Kang, saya harus. Saya sanggup Kang. Yakin? Insya Allah Kang. Bismillah. Maafkan istri Akang. Kalau itu, maaf, saya tidak bisa melakukannya, Kang. Atika sudah menginjak harga diri saya. Atika sudah mempermalukan saya. Saya beruntung tinggal di Ciraos. Kalau saya bukan di Ciraos, mungkin saya setiap hari akan mendapat hinaan dan cibiran dari orang-orang. Saya sudah tidak punya muka lagi, Kang. Maaf, Kang Komar. Apa ada selain itu, Kang? Ada. Apa itu, Kang? Di situ. Di sini. Maaf Kang, tadi Akang menyampaikan rasa syukur padahal Akang teh lagi ditimpa musibah karena Akang tinggal di Ciraos. Itu yang Akang syukuri. Kesalahan tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Meskipun berulang kali dilakukan. Sebaliknya, kebenaran tidak akan pernah berubah menjadi kesalahan. Walau tak satu orang pun mengetahuinya. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Tidak akan pernah bertukar tempat. Harusnya, dalam perjalanan dari satu kesalahan ke kesalahan lainnya, manusia akan menemui kebenaran. Punten Kang, maksudnya bagaimana? Punten Kang, bagaimana apanya ya? Yang barusan Akang bicarakan. Saya mah belum bicara. Tadi saya cuma menanyakan, Akang kira-kira sanggup gak melakukannya? Maksud saya, harusnya dalam perjalanan dari satu kesalahan ke kesalahan lain, manusia akan menemukan kebenaran. Luar biasa. Kata-kata yang Akang sampaikan itu luar biasa. Maaf Kang, bukan saya yang bicara, tapi Akang. Saya? Iya. Temuin istri Akang. Katakan, Akang memaafkannya. Assalamualaikum. Kang Komar, tunggu Kang. Saya... Waalaikumsalam. Lelaki ini, Ceng? Iya, orang ini yang komisan nih. Akhirnya ya, dia yang mengakui juga kalau bentar lagi dia punya adik. Kang Dadang, Ceng? Iya, melehoy, pedut. Serius. Keren nih, Kang Dadang. Berarti Kang Dadang punya adik dua ya, Kum, Ceng? Udah kalian tuh jangan berisik ya. Saya tuh kasihan sama si tukang warung, makanya saya beliin itu es kelapa walaupun jauh juga. Dang. Cus. Keren. Tapi saya tuh curiga nih. Curiga apanya? Jangan-jangan. Eh, tau gak? Kue cincin ganda sturi. Orang miskin gak tau diri. Senangnya itu seuzon sama saya. Saya itu sebetulnya memang kangen sekali sama Debbie. Saya nggak tahu lagi gimana caranya supaya bisa ketemu dia, makanya saya beliin es kelapa buat si tukang warung.
yang jual aja saya foto. Masa? Percaya, nih lihat nih. Nih, lihat nih, tuh. Emak? Iya. Lihat, lihat. Tukang kolek kaget. Maaf, Ceng ya. Saya bercanda. Saya bercanda. Saya lucu. Saya lucu. Lihat, Kum. Maaf, saudara. Lelaki itu lucu sekali. Emang dendaman orangnya, Kum. Kang, Kang, Kang. Mampir dulu, lihat-lihat dulu kacamatanya, Kang. Kacamata impor, Kang. Buat lebaran, Kang, biar keren. Kacamatanya, kacamata impor baru turun dari kapal, Kang. Dilihat-lihat dulu kacamatanya, kacamatanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, agak-agak kacamatanya, ayo. Ini kacamata anti panas, Kang. Adem pisan, Kang. Apalagi musim panas. Ayo, Kang, dilihat dulu, Kang. Ayo, kacamatanya, Kang. Buat lebaran, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Excuse me. You are Ayeh. Ayeh Zainab, bininya Bang Idoy. Very beautiful, Makci. Seperti ai. Ya kan, darling? Hello. Kang Akum. Kang Idoy, Kang Aceng, how are you? Oh, yes. Doi, yes. Eh, Raya Kere, bahasa Inggris pas-pasan aja pakai bahasa Inggris. Bahasa Ciraos aja tahu. Aduh, punten atuh Kang Dadang. Sorry, ai cakapnya agak baik nih. Eh, kamu tuh ngomong apa sih? Casmat, itu istrinya bawa pulang aja tuh. Ikat kek, pasung kek apa. Sih, berisik, Om. Sopan, ah. Perasaan, Mar. Kita ke situ aja. Sebentar nih, Kang. Wait the minute ya, darling. Mar mau lihat masnya Kang Dadang dulu. Sepertinya macam imitasi nih. Bahasa Inggris kamu tuh imitasi. Masa imitasi. Ya. Mending ngerti ngomong naon. Casmat rumah tangganya juga sama dengan kamu, Dun. Bagai telur di ujung tanduk. Iya, Kang Asep. Saya gak tahu harus apa. Itu perahu-perahuan bisa jalan gak di air? Tenggelam, Kang Asep. Kalian mah. Sayur. Turut-turut. Sayur. Persiapan buka, persiapan sahur, sayur, mumpung masih ada kerjanya. Agak kenyang, makan nih, cilok cipri emang, 500 cilok cipri emang, 500. Sepertinya Kang Komar tidak datang ini. Bahaya ini. Saya bisa tidak menang nanti malam. Bismillah aja, Mang. Saya tuju saya. Bismillah saja. Mang, hadiahnya buat lebaran ini. Oke, 23. Laksanakan. Redco. Siap, Komandan. Perhatian, perhatian. Sebentar lagi maghrib. Saatnya untuk berbuka puasa. Jual beli segera dihentikan. Beres-beres nih. Beres-beres, yo. Beres-beres. Ya, nap, naik. Cuyun, sabar sikit lah. Ayo belum shopping nih. Yan Yun. Komandan. Komandan? Iya, Komandan. Perasaan, saya minta maaf, Komandan. Perasaan Mar-Maria teh tidak tahu apa-apa. I know, Kang. Aku tahu. Perasaan, kita pulang aja, Mar. Perasaan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.
Kasian nasib Casmat. Sepertinya Mar sengaja mau bikin malu Casmat. Tanda-tanda Mar mau minta cerai ini. Alhamdulillah kalau Bu Ika baik-baik saja. Obatnya jangan lupa diminum ya, Bu. Baik, Bu Guru. Terima kasih perhatiannya. Sama-sama. Kalau begitu, kita permisi dulu ya, Mak, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Nek. Iya. Susah, Bu Guru. Kalau buka puasa, dia cuma minum teh manis saja sama kue. Selanjutnya dia nggak mau makan. Tolong dibujukin ya, Ma. Iya, Bu Guru. In, memang nggak apa-apa kalau perempuan lagi hamil teh puasa? Saya sudah tanya Bu Dokter, Ma. Kalau yang hamil kondisinya baik dan tidak drop, tidak apa-apa. Tapi kalau drop, sebaiknya tidak puasa saja, Mak. Emak juga mikir begitu, In. Tapi Atika maunya puasa terus. Yang penting tetap kita pantau, Mak. Bu Dokter bilang begitu. Iya, iya. Mari, Mak. Iya. Nek. Mohon. Mak. In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya, ya, Mak. Kesalahan tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Meskipun berulang kali dilakukan. Sebaliknya, kebenaran tidak akan pernah berubah menjadi kesalahan. Walau tak satu orang pun mengetahuinya. Salah adalah salah. Benar adalah benar. Tidak akan pernah bertukar tempat. Harusnya, dalam perjalanan dari satu kesalahan ke kesalahan lainnya, manusia akan menemui kebenaran. Apa saya sanggup memaafkan kamu, Ika?